waladin solihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan. Yang disebut anak soleh bukan berarti orang ini harus kawin terlebih dahulu, harus punya anak terlebih dahulu. Kafilul yatim, orang yang menanggung anak yatim, orang yang memberi beasiswa pendidikan, orang yang memberikan bukan di Gaza Palestina. Ketika ibunya hamil, orang tuanya meninggal, kondisinya miskin. Karena orang tuanya itu santri yang sangat taat, apapun yang dicari adalah ridhonya orang tua, ridhonya ibu. Sehingga ketika istrinya hamil, beliau kapundut. Akhirnya Imam Syafi'i lahir dalam keadaan yatim di Gaza Palestina.